Đây là bàn. Let's go. Kita lagi mau cari tiket untuk besok kita mau pergi ke kemana? Ayo ke suatu tempat yang bertema Perancis. Tema Perancis. Oke, sekarang kita beli tiketnya dulu. Spa. Tapi di tempat spa ini mereka juga jual tiket masuk untuk tiket bus menuju ke Colmar Tropicale. Colmar Tropicale itu satu destinasi di luar dari KL, jarak tempuhnya sekitar 1 jam lebih, dan konsepnya itu seperti desa Eropa gitu loh, jadi menarik banget. Kita mau mampir ke sana, beli tiket ke sini. Oke, sekarang kita sudah jalannya office untuk shuttle bus. Dan kita dapat option number 2 because option number 1 is already full. Ini dia tiketnya. Jadi satu orang itu dikenain biaya 60 ringgit per orang untuk naik bus dari sini berjaya Times Square ke Colmar Tropicale. Jadi 60 ringgit itu buat bolak-balik ya. Iya, 60 ringgit itu tiket naik bus bolak-balik return. Tadinya kita mau pilih yang pagi jam 9-an gitu ya, tapi ternyata trip yang pagi udah habis, jadi kita cuma bisa ikut trip yang siang jam 12. Jadi ini tiket kita untuk yang siang. Oke, gak sabar nih nunggu besok. Sekarang kita akan masuk ke hotel, cari hotel kita dulu dan istirahat karena besok akan jadi hari yang panjang. Kita habis makan ayam tadi dari Cimeng. Sekarang kita mau nungguin bus untuk pergi ke Colmar Tropicale. Nah, sekarang kita harus nunggu di dalam. Sebenarnya di depan ya, dijemput di lobinya Berjaya Times Square, di West Lobby. Tapi karena busnya belum datang, tadi kita jadi nunggu di dalam lobby. Ya, kita nunggu di dalam lobby hotel Berjaya Times Square. Ini boleh nunggu at least 15 menit sebelum busnya datang. Sebelum jam 12. Sebelum jam 12 kita nunggu di standby di sini. Karena kita nggak ada main perempuan nih. Sekarang masih ada... Oke, 10 menit lagi. 10 menit lagi, nanti kalau telat ditinggal. Iya, bye-bye. Tiketnya aku sayang kan. Kita standby aja di sini. Kita tunggu di dalam lobi Berjaya Times Hotel. Nanti di depan lobi sana baru dijemput. Ternyata busnya udah datang, tadi kita tunggu di dalam lobi. Nggak kelihatan. Ini busnya kita. Iya. Busnya tuh warnanya putih hijau. Lobinya di depan. Berjaya Hills Resort. Ada petunjuknya di sini. Ada petunjuknya nih. Nah, ini shuttle service, ada keterangannya juga di dalam mobilnya kita. Return journey inclusive one entrance ticket to Japanese Village and Botanical Garden. Jadi harga tiket kita ini udah termasuk ke Japanese Village sama Botanical Garden. Kemarin kita bayar 60 ringgit kan. Berangkat dari Berjaya Times Square ke Colmar. Kalau one way kenanya 38. Ah, kalau one way ininya 38. Anak-anak atau dewasa sama ya, 38 ya. Kalau pulang, one way berapa? Sama aja ya. Gak ada tulisannya di sini. Oh iya, kalau pulang ini 28. Ini ada tulisannya. Oh iya. Jatuhnya lebih murah ya. Iya, tapi kalau belinya gak paket jadinya 66 ringgit. Iya, lebih mahal. Lebih mahal. Jadi ini area Berjaya Hills Resort. Resort sendiri mereka. Perjalanan ke Colmar Tropicale jarak tempuhnya kurang lebih 1 jam perjalanan dari Kuala Lumpur. Selain lewat jalan tol, kita juga melalui jalanan zigzag
20 menit terakhir sebelum kita sampai ke Colmar Tropicale. Udah kayak ikan di toples, di obok-obok. Hore, akhirnya kita nyampe di Colmar. Here we go. Karena kita udah nyampe akhirnya di Colmar Tropicale. Hawanya di sini sejuk banget. Kenapa ya perjalanan ke sini berapa? Tadi kurang lebih satu jam. Ya. Tapi tanpa macet ya. Iya, tapi macet. Oke. Colmar Tropicale, dan karena kita sudah punya tiket masuk, kita tinggal masuk dulu. Oh, di situ ternyata ada buildingnya. Ah, bisa iya, buat foto. Itu building buat foto dari atas. Dari atas, ya. Kita lihat sekeliling sekelilingnya kita. Tempatnya sih nggak gede, cuma segini aja. Tempatnya nggak gede ya? Iya. Gimana nih kita mau explore. Tadi dateng gue udah high expectation. Coba kita lihat apakah bagus. Iya, ini resort ternyata. Jadi jadi di atas nih masing-masing kamar hotel. Iya, oh. Ini masing-masing kamar hotel. Iya. Gambar dulu. Colmar Tropicale itu terinspirasi dari Colmar Town yang ada di France sejak abad ke-16. Dan bangunan yang di kiri dan kanan kita itu ternyata kamar hotel loh guys. Ada juga beberapa restoran dan kafe di sana. So guys, kita sekarang lagi ada di atas tower yang ada di Colmar Tropicale. Jadi ternyata tuh tempatnya tuh nggak gede-gede banget dan ya dari segini mana? Aja gitu cuma ya, dari tadi ujung. Tuh dari ini pintu masuknya yang ini. Ya, sampai ke tower ini udah ujung ke ujung. Ini udah ujung ke ujung. Ada playground untuk anak-anak juga sih. Cuman ini tempatnya nggak se ekspektasi. Kita udah high expectation gitu. Udah wow. Tapi masuk ke sini memang nggak bayar karena kita sudah include dalam tiket bus. Kemarin kita beli gitu. Nah setelah ini kita akan ke Japanese Garden. Kita udah bosan di sini. Udah bosan. Cukup sebentar banget, benar-benar cukup day trip aja. Ya, sekarang kita akan ajak teman-teman semua ke Japanese Garden sama Botanical Garden bukan? Iya, gitulah. Jadi kita akan pindah dulu ya. Kita udah keluar dari Colmar Tropicale. Terlalu high expectation ya kayaknya kita ya. Sekarang turun ke bawah dulu. Kita mau pindah habis ini. So where are we going after this? Kita lihat aja bisa kemana. Kita ada Japanese Garden sama Botanical Garden kalau nggak salah. Animal Garden apa ya mungkin ya? Nggak tahu. Enggak. Kayaknya cuma sempat ke Japanese aja deh. Enough ya, animal. Aja. Lihat yang tempatnya. Ini tadi aku lihat ada angsa. Ada angsa di bawah. Oh, itu mas. Angsanya gede itu di bawah. Ambil. Oh, ada yang jaget. Ada yang joget di depan kita. Daripada bete nungguin shuttle bus kita ke Japanese Village, mendingan kita liatin bebek-bebek mandi sekalian main. Jadwalnya ada di sana.
otak habis. Nanjak kita sudah sampai di Japanese Village. Ini ngerjain ini namanya. Gila. Kita mesti naik ke atas. Berapa anak tangga ini? Look at that. Kita dikerjain ini nanjak. Terus lagi. Udah suara gue udah habis. Sekarang ngos-ngosan. Oh my god. Masih jauh. No. Ayo. Naik ke atas yuk. Orang lagi sakit. Udah suara habis. What? Aduh. Masih ada lagi. Belum nyampe. Oke, nanya tangga habis. Tapi kita masih nanya pakai jalan. Jalan mobil. Nanjak lagi. Semoga kita naik ke atas worth it dengan perjuangannya. Gila. Susah. Ini masih ada. Are we going to the right way or not? Yep, Japanese Village is on the way. Ini satu nunggu dulu di bawah tadi. Kirimin delegasinya dulu nanjak ke atas. Takut nyasar. Sepi banget, gak ada petunjuknya di sini. Look guys, di atas itu. Wow. Dia berpose. Goyang-goyang gitu. Ada apa di atas sana? Monyet. Apa? Monyet. Monyet. Ada monyet. Welcome. Yokoso Botanical Garden. Oh, jadi Botanical Garden sama Japanese itu Botanical Garden sama Japanese Village itu ternyata satu lokasi. Satu lokasi ternyata ya. Jadi kita di bawah belok kanan, harusnya belok kiri. Dan naik tangga lagi dong abis ini. Padahal udah. Udah baca papan. Baca papan. Cuma nggak perhati kalau itu memang panah atas bawah gitu kan. Manjat lagi. Gila. Ini pintu gerbangnya. Oh ya. Let's get in. Jadi Japanese Garden gini doang. Japanese Village ternyata gini doang. Oh iya, Japanese Village. Ini kayak ya mau foto-foto dalam rumah apa nih? Rumah tatami ya. Terus ya segini nih sampai ke bawah. Ternyata di dalam Japanese Garden ini ada tea house-nya sama ada tempat spa-nya juga loh. Terus di sini banyak nyamuk, banyak serangga. Turun lagi. Kayaknya kita sudah menghabiskan seluruh energi dari ayam Hainam tadi pagi. Capek banget. Capek banget. Ini banyak tanjakan. Cuma segini-gini ya? Iya, segini aja. Terus dia jualan itu spa. Spa tatami di sini, di dalam. Iya. Ini nih. Ini apa ini? Jadi ini udah tempat kedua yang kita visit di daerah Berjaya. Ya, tadi kita udah main di Colmar Resort. Terus yang ini namanya Japanese Village. Ternyata Japanese Village itu enggak segede yang kita bayangin. Yang kita harapkan. So, if you guys come here, please give less expectation. Lagi-lagi ya, cuman by the way
Actually, this is a good idea kalau misalnya teman-teman bosen main. Iya, bosen di KL ngapain aja sih, kayak ya, gitu. Main ke, kalau KL kan kota banget kan. Iya, terus mau lihat daerah. Sebenarnya sini sih dekat sama Genting sih. Iya, deh dekat banget sama Genting. Nah, ini satu tempat wisata yang memang ijo banget gitu loh, semua masih ijo. Cuman memang tempatnya tuh masing-masing kecil-kecil nih, Berjaya Hills tuh gede banget. Cuman dibagi-bagi, ada Japanese village, terus ada botanical garden. Terus ada si Kolmar yang tadi, Kolmar Tropical. Jadi emang tempat wisatanya tuh dipisah-pisah, jadi kecil-kecil gitu. Kayak, apa ya, menarik juga sih sebenarnya sih. Cuma kita emang udah pergi yang tempat yang bagus-bagus banget kali ya. Ini. Ya kalau yang udah pernah ke Perancis atau ke itu mungkin kecewa ya. Tapi kalau yang belum sih oke lah, tempatnya oke. Ya oke buat liburan lah ya, santai keluar dari kota. Lagian cuma 1 jam kan tripnya kan. Oh ya, by the way, tadinya kita juga bingung. Kita mau nginep di sini atau kita day trip. Ya. Akhirnya kita memutuskan untuk day trip aja, karena cukup banget. Kita ambil yang jam 12. Terus nyampe sini kan jam 1-an, iya, terus udah main. Nanti kita pulang 7.30 dari pulang sini. Pulang 7.30, jadi cukup banget, gak usah nginep ya. Gak usah nginep, tapi kalau mau yang ngerasain suasana malam, ya, boleh nginep. Ini loh, di sini sejuk loh, ini udah mulai jam 4 sore, ini anginnya udah mulai kayak di puncak sebenarnya. Ya. Rate-nya kalau dari internet sih kita cari sekitar 600 ribuan satu malam. Kalau nginep ya? Iya, kalau nginep. Tapi kalau nginep, please satu malam aja. Udah cukup, lu gak bisa ngapain di sini. Kita ini masih hijau banget karena masih di atas gunung, jadi tinggi banget. Nah, jadi emang destinasi wisata yang nggak akan ditemui di kota gitu. Jadi teman-teman kalau bosen main di kota, mampir aja ke sini, gampang banget. Yuk kita ke sana. Sana. Masih turun. Olahraga lagi. Masih turun, anak tangga banyak banget di depan. Tadi kita udah jalan sampai bawah, guys. Terus berubah pikiran. Mumpung udah di sini, kita balik lagi aja ke Botanical Garden sekalian. Kita masuk ke Botanical Garden. Let's go. Awas ya bolong. Iya. Yeah. Turunan. Dan nanti balikin anjak lagi. Suasana di dalam Botanical Garden seperti ini. Gak terlalu banyak sih yang bisa dilihat. Cuman ada satu restoran Jepang yang namanya Ryozante. Jangan repot-repot kalau misalnya teman-teman lagi main ke sini untuk masuk ke Botanical Garden. Kenapa jangan repot-repot? Karena ya begini dong. Tanamannya enggak kurus gitu loh, bunganya berantakan semua. Terus udah pada sebagian layu-layu gitu. Mungkin musimnya udah beda kali ya. Pas kita datang udah layu. Ya tapi tempatnya betulan juga ini apa namanya? Suram gitu, gelap tadi, gitu. Tadi ada yang mau turun ke bawah itu. Jadi yang paling bawah mana tadi ya? Is over there. Itu kan rumah itu kan. Iya, di bawah situ lagi ada ini ya, jalan. Terus tadi ada juga yang orang turis juga di bawah, dibilang kita enggak mau turun ke bawah. Why? Aku tanya. Terus dibilang because we are too scared. Scared about what? Katanya takut ada monyet, ada apa lagi di bawah enggak tahu katanya. Kita udah mau pulang dan kita tuh kejemputan. Tapi jemputan kita jam 7.30 ya, malam. Berhubung bus jemputannya kita jam 7 malam. Jadi kita nunggu di sini nih, di salah satu kafe tempat makan yang namanya Lipolet Roti. Nah, Lipolet Roti. Tadi yang punya kita diambil. Oh, tapi kita udah lower expectation kita. Ya. Kalau nggak sesuai gambar ya udah. Nggak sih, kayaknya sesuai gambar sih. Semoga ya. Ternyata ayamnya boleh juga loh. Ini roasted chickennya. Tadinya aku pikir bakal servingnya dingin-dingin gitu. Gak taunya dia servingnya panas. Terus dikasih gravy black pepper sama mashed potato. Dan dikasih bonus muffin. Muffinnya ditaruh di sini langsung gitu. Makanannya boleh juga. Ayamnya gede banget, bingung gak? Ini nih, quarter chicken ini harganya 26 ringgit. Sama aku pesan minumannya mineral water segini harganya $5 ya, 5 ringgit
5 ringgit, jadi total nih 26 ditambah 5, ini semua harga udah net 26 tambah 5 berarti 31 ringgit. Ayo makan. Ada pedes, agak pedes dikit nih black peppernya. Makan. And now kita udah selesai jalan all day. Hampir seharian ya di sini ya. Di Kolmar Vertikal. Sekarang udah mulai gelap, udah mulai gelap. Nyala lampunya. Dan kita tungguin Chateau. Lagi nungguin. Bukan yang ini. Ini mobilnya bak banget. Kita nungguin Chateau yang akan bawa kita balik lagi ke Berjaya Times Square. Untung tempat tinggal kita juga dekat sama Berjaya Times Untung Square. Kita hotelnya emang cari di dekat situ, jadi kita nggak kecapean. Oh, mereka itu nungguin bus ini? Iya, mereka kayaknya mau ke tempat lain. Mau ke... Kan ada lokasi lagi. Oh, thank God. Iya, bukan. Mereka kirain nungguin tadi di depan ada rame. Nah, itu dia hasil perjalanan day trip kita ke Kolmar Tropicale. So, kita abis ini balik nyampe. Terus kita mungkin mau istirahat dulu. Terus... Sebelumnya makan. Kalau masih kuat makan. Kalau masih kuat makan. Udah mau pingsan. Ya pasti aku mau beli buah yang kemarin itu loh. Buah dingin. Suaranya udah begini aku. Aku mau buah lagi, terus kita pulang istirahat. Iya. Oh, mau ampawa kalau masih buka. Ampawa Thai itu ada di Berjaya Times Square. Yeah, nanti kita coba ke sana. Thank you guys for watching. Kalau kalian berkenan boleh tinggalin komen di bawah. Dan jangan lupa give likes ya. Ya. Jangan lupa di subscribe di sini. Dan di share ke teman-teman bahwa ada tempat kayak beginian juga di Kuala Lumpur. Lampunya udah pada nyala. Oke. Okay. See you in next video. Bye bye. Mau versus, make a wish for a purpose. Purposely practice the rapping till I emerge perfect. Flawless victory psychic, yeah. Kick like bicycle circles. Flow with Kanga, do my thinking, dang it, langa till it's purple. Overhaul of my circus, city slipping like juggers, yeah. Rubbing for moisture murder. Check it.